di daerah Jalan Airlangga, di mana dalam kegiatan tersebut kami mengamankan ada sekitar 26 orang yang sedang berkumpul di satu tempat, yang mana terdapat juga 18 kendaraan roda 2 yang setelah kami teliti dengan cermat tidak dilengkapi surat-surat yang lengkap, dan juga ada terindikasi beberapa kendaraan hasil tindak kejahatan. Jadi terhadap ke-26 berikut ke-18 kendaraan tersebut sudah kami amankan di Polres Mataram untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Tujuan mereka dari, ada yang dari Lombok Tengah, sebagian besar Barat. Mereka tidak berasal dari Mataram. Ada yang menyampaikan sebagian dari mereka berasal dari Lembar, Lombok Barat. Sebagian juga berasal dari Lombok Tengah. Kami pun juga masih mengantisipasi apa yang menjadi motif mereka sehingga malam-malam seperti ini masih berada di wilayah Kota Mataram.